Jadi di belakang saya ini ada Mercy W124 ya, atau E300 tahun 1987. Dan ini mau kita ganti master koplingnya ya ini ya. Jadi di sini dia udah sealnya ini udah dol ya. Kebanyakan Mercy yang lama memang rata-rata di master koplingnya ini udah pada rusak dan diganti juga harganya nggak mahal. Ini merek AT buatan Jerman, harganya cuma sekitar di bawah 1 juta aja. Jadi buat teman-teman yang punya Mercy-Mercy lama ya, jangan khawatir kalau mau repair mesin, body, interior, langsung aja datang ke BJM Auto Workshop. Kita sanggup dan bisa untuk merepair bahkan sampai merestorasi, mulai dari cat, body-body, engine, interior, menjadi ke orisinil lagi. Oke, kita tunggu kedatanganmu di BJM Auto Workshop, One Stop Car Solution.